Mari kita mulai. Kali duduk, kali duduk. Karena ya. Oh, belum kan tahu anaknya Jum. Anaknya Ibu Jum, mama ya. Oke. Baik. Lahir dari kayu bulu, lulus dari Madrasah Aliyah Nurul Huda Mansur tahun 97, dan saya tahun 99. Tahun 99 lagi di mana? Ada aja tahun itu. Jadi oncom masih. Masih ada di alam arwah, mana ya? Alam ruh. Belum dirinya. Oke. Hari ini dari 100 tokoh, dari 100 tokoh, dari 100 tokoh alumni UIN Syarif Hidayat Tukoh Jakarta, salah satu tokoh paling berpengaruh adalah Kang Nakor. Jadi, pemegang rekor muri sampai hari ini, tahu muri? Tahu. Nggak tahu. Muri. Museum rekor Indonesia. Museum rekor Indonesia, ya. Jadi pemecahan dan pemegang rekor muri menjadi motivator dengan peserta terbanyak di Sekolah Senayan. Pesertanya 18.000 orang, ya. Ini kalau nambah sedikit lagi kayaknya memecahkan rekor baru. Mudah 17.900 kurang sedikit jadi rumah ya, untuk dipecah lagi. Pemenang Santri of the Year tahun 2017 tahun yang lalu di bidang usaha ya, wirausaha entrepreneur. Kemudian dari Santri Nasional ya, dari Santri Nasional penulis 12 buku yang semua bukunya laris ya, tidak ada yang tidak laris, semua bukunya adalah bestseller. Jadi kalau ada yang suka menulis, cita-citanya menulis buku, jangan bikin buku hebat. Itu kurang bagus. Yang bagus adalah menulis buku nangis. Nah, hebat kalau nggak nangis tentunya. Harus jadi menulis buku nangis. Ya, ada yang aku bimbel di Altar UIN Jakarta. Altar adalah alumni tarbiyah, ya. Beliau dari FITK, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Ya, jadi kalau nanti ada yang lulus lagi ya, pengen meneruskan kuliah, pengen menjadi guru ya di bidang pendidikan, itu tarbiyah, fakultas tarbiyah. Kalau mau jadi pengacara ya, itu maksudnya ke syarikat. Ya, menjadi psikolog ada juga ya, dan lain-lain. Ketua alumni FITK UIN Jakarta, founder dari Rumah Kesadaran. Dengarkan profil singkat dari Kang Nakoy. Kalau bisa berasal di batu, manusia diasah oleh manusia lainnya. Itulah kalimat yang ia tuliskan dalam buku larisnya The Seven Awareness dan One Minute Awareness. Pria yang terlahir dari keluarga sederhana ini, ayahnya adalah petani dan tukang becak di Losari perbatasan Cirebon Brebes. Selama kuliah, ia tinggal di masjid sebagai penjaga sekolah. Di kantor Pak Julia, di usianya yang ke-29 tahun, ia berhasil memecahkan rekor muri sebagai pembicara dan motivator dengan peserta terbanyak hingga 18.000 orang di Istora Senayan pada bulan September. Di Asia seperti Hong Kong, China, Taiwan, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, bahkan sampai ke Paris. MNC TV sebagai moderator. Dan dia juga ada di Radio Kreasi FM setiap hari Sabtu pagi. Bukunya sudah banyak menginspirasi ribuan pembaca dan alumni-nya. Dari The Mind of Seven Awareness, The Heart of Seven Awareness,
Ramadan, Taiwan Ways to Be Transhuman, dan One Minute Awareness. Buka hati dan pikiran. Berikan semangat yang luar biasa untuk menyambut motivator kita, penutur kesadaran Indonesia, Nanang Kosim Yusuf. Dia tuh
diasah oleh keluarganya, diusir bahkan, dikunci, meninggalkan kampung halamannya dari kota ke Madinah. Dan ketika kemudian berhasil mengumpulkan pasukan begitu banyak, Rasul kembali ke Mekah. Jadi kota Mekah begitu bingung, panik. Dan Rasul di sana membalas perlakuan kota Mekah. Dan pada saat Rasul dan pasukan masuk ke Mekah, ada suara mengatakan, inilah hari pembalasan, hari pembalasan. Tapi Rasul mengatakan, inilah hari kasih sayang. Forgive and forget. Maafkan dan lupakan. Karena akhlak Rasulullah begitu hebat, orang Mekah jatuh cinta, berbondong-bondong masuk Islam tanpa ada tekanan. Fathul Mekah, tempat-tempat luar biasa. Jadi seberat apapun ada saudara membencimu, ada keluarga yang tidak suka dengan orang tuamu, kalau kalian adalah teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka forgive and forget. Maafkan dan lupakan, maafkan dan ikhlaskan. Ayah saya, ibu saya berobatnya dihina oleh keluarga di kampung halaman saya. Saya waktu mau ke pondok saja, ada yang bilang, yang mau pondok, paling nanti jadi tukang rumah juga. Mendingan sekolah di STM, nanti kerja di perusahaan. Ya, dan ayah saya kemudian percaya ya, setiap hari ayah saya mengumpulkan uang Rp3.000 setiap kali ke desa untuk biaya saya di pondok. Biar saya ingin bisa membalas sebelum dia wafat, ya apa yang dia lakukan, apa yang dia lakukan. Tiap hari dia rela menahan kenikmatan dirinya untuk kenikmatan masa depan bukan. Saya pernah ada satu kejadian, waktu itu salah satu murid saya, alumni pelajar saya, dia datang ke rumah, almarhum Jeffrey Alkohol. Firman Tuhan ya, kunci. Jadi terbayang ya, mungkin kalau masih ada pun, kalau saya minta ke murid pun mau almarhum Jeffrey Alkohol. Waktu itu datang ke rumah, kemudian begitu banyak orang umum dari mulai Pak Muhadi, Pak Muhadi itu di Jaya ya, sampai sama, sampai semua datang. Tiba-tiba ada semacam bidan, ibu bidan yang terkenal di Losari itu, dia melihat ada bapak-bapak tua itu, dia lihat, dia ingat, ini kayaknya bapak yang dulu selalu bawa beca di depan rumah, di depan peluru apa namanya, bidan itu. Kemudian dia bilang, iya, saya. Kemudian dia nanya, ini nama apa-apa, itu nama anak saya. Jadi ingat bagaimana ayah saya dulu kalau menarik desa depannya dari Bija. Jadi teman-teman yang luar biasa, sahabat yang hebat ada di saya. Kalau kemudian sekarang kita lagi ada masalah, lagi ada ujian, lagi ada kesulitan, jangan-jangan kita sedang dicetak menjadi pemimpin besar yang ada hari ini. Kita gak suka dengan orangnya, tapi gak suka dengan ide-ide yang aneh. Tapi aneh itu yang soal persepsi, jadi kadang-kadang masih diasah. Jadi masih menjadi pemimpin itu, kalau di dalam istilah saya, mesti harus punya namanya C sama V, CV. Ya, CV. C-nya adalah karakter, V-nya adalah values, nilai. Karakter dan nilai. Ya. Dan saya belajar banyak karakter itu ya dari pondok pesantren ini, teman-teman luar biasa. Jadi guru tua yang sekarang sedang mengadili organisasi ini, insya Allah ya, semakin punya ide hebat, semakin aktif, semakin boleh banyak asahan. Tapi jarang aktif, semakin ada masalah. Saya tidak ada masalah organisasi, ya ini saya tidak punya ide, betul kan? Ada, kita punya ide, dulu waktu saya bersantri, ya, punya ide bagaimana setiap hari Jumat itu para pengusaha harus menjadi khotib di masjid-masjid kita sini dan mereka pada pakai jubah sorban. Masalahnya adalah kadang-kadang persoalannya banyak, tapi ketika kita mulai berlatih bicara di tempat umum setiap Jumat itu saat itu mulai muncul pedenya. Setiap hari Jumat kita grogi, Jumat kedua grogi, Jumat ketiga grogi, Jumat keempat sudah mulai terbiasa berubah, Jumat kelima sudah lancar, 3 bulan sudah biasa, lama-lama dimanapun berubah, pakai jubah serban biasa. Tapi kalau nggak pernah dilatih, nggak biasa. Ya, walaupun awalnya sulit, ya, awalnya mungkin ya menolak. Tapi itu salah satu contoh yang
yang pernah kita lakukan dulu, dan akhirnya orang-orang sini pada seminar sini mulung dan sebagainya. Ya pada senang karena setiap hari Jumat ada banyak santri-santri muncul yang menjadi khotib di masjid-masjid tertentu. Dan itu tantangannya berat, ada yang mau santri mengurus, ada yang kuat, saya bilang harus siap. Caranya sendiri latihan. Ya, dan akhirnya lahirlah ya, banyak sekali saya masjid pengurus. Ada juga ada banyak yang pengurus yang waktu itu. Ada kakak-kakak juga pengurus santri ya, waktu itu teman-teman juga. Jadi ada yang hebat ya, teman-teman tadi sama-sama kita bersyukur ke Allah karena hari ini kita diberikan kesempatan bisa dari pondok pesantren muncul karena jam mulai terbunuh ini, dan kita doakan para kiai, para ustaz, ustazah ya, naik semuanya sehat walafiat, amin ya, diberikan kebahagiaan lalu amin ya, dan juga kita semuanya bukan lagi sunnah nabi dan sunnah tapi lebih karena gempa Allah atau kepepet ya. Karena ada makanan dengan apa? Puasa. Tapi kalau saya ke kampus, saya selalu pasang wajahnya itu auranya aura kasih, bukan aura kasihan. Jadi selalu semangat, optimis, ya. Dan selalu menerangkan teman-teman malu dulu lagi ya. Dalam buku saya disebut sebagai kalau lihat sana ya, disebut sebagai bahagia dan pasaran. Buku terbaru saya yang paling baru di pandemi ini 2020, bahagia tanpa syarat. Bagaimana kita bahagia walaupun dalam keadaan sulit? Bagaimana kita bahagia dalam keadaan biasa? Bagaimana kita bahagia dalam keadaan sakit karena corona? Tetap menjaga bahagia tanpa syarat. Ya, sekarang saya akan minta teman-teman ada di semua tepuk tangan, silakan ya. Satu tepuk tangannya ala buku ini ya. Bahagia tanpa syarat. Pertama, dirinya nggak boleh bersandar, tegak semua. Kita tegak ya, bersandar semua ya. Kemudian ya wajahnya tadi, auranya orang tadi. Jadi nggak boleh murung, bete, sedih ya. Harus yakin, optimis ya. Harus percaya bahwa masa depan itu insya Allah lebih baik lagi. Amin ya. Kemudian yang berikutnya kita akan berpuluh tangannya seperti ini. Lumayan pukul yang keras sekali tangan kita tanpa tunduk sampai seperti sedang membangunkan diri kita berubah ini ya. Kemudian yang berikutnya kita doakan teman-teman kita semuanya ya di sini semua yang makan sukses semuanya ya. Penengok sebelah kanan, satu streaming sebelah kanan ya, buat semakin kita senyum ya. Jadi kalau ada sebelah yang masih melamun gue patung sampai bahagia semua ya. Itu artinya kita session semuanya. Satu, dua, dan tiga. Sudah good ya, sudah good, belum great, sudah baik tapi belum terbaik ya. Nah, sekarang saya bilang terbaik, tolong kita tengok kanan kiri, doakan teman-teman kita sebelah kanan kiri ya. Biar wajahnya kalau masih turun, kita tahu dia. Gak boleh masih turun ya. Sebelah kanan kiri, satu, dua, tiga lagi. Luar biasa ya, sudah minuman bahagia tanpa syarat ya. Dan kita lihat ya teman-teman, untuk menjadi pemimpin itu is free, leadership is free. Untuk menjadi ya leadership itu free, gratis. Sekarang bisa gak kalian sebutkan contoh pemimpin selain ya saudara-saudara ya? Sudah jelas. Contoh pemimpin yang kalian pernah baca, yang kayaknya baca contoh bukan Bung Karno misalnya. Siapa kira-kira pemimpin yang kalian idolakan atau dibaca sejarah hidupnya yang menginspirasi kalian? Ada nggak belum sejarah? Siapa? Siapa? Soal ngomong aja. Soal tidak.
Dan jangan bingung dulu ya. Jangan bingung sama lagi. Jangan berangkat. Betul. Banyak ya, banyak ya. Megawati. Dan untuk menjadi pemimpin hebat itu ternyata gratis. Contoh ya, ada teman saya bilang, ya saya sih pengen menjadi santri yang besok selalu semangat, tapi belum dapat izin, belum dapat SK dari Pak Ketua Yayasan. No, istri gratis. Saya pengen mengajar besok setiap hari hafal Al-Quran 10 menit hafalan, tapi belum dapat SK dari kepala sekolah. Istri gratis. Saya mulai besok mau bangun dari awal pagi sebelum yang lain pagi duluan biar gak rebutan, tapi belum dapat SK dari Pak Kiai. No, istri gratis. Saya mulai besok ya selalu sholat tahajud nggak mau putus, nggak mau putus sholat tahajud, tapi udah dapat SK dari guru, no gratis. Saya mulai besok menjadi santri yang terbaik, kalau di kelas akan banyak pertanyaan aktif ya, tapi belum dapat SK dari siapa-siapa,